Cause if I could see your face once more, could I have a man, I'm sure. Tiga anak ini bukan manusia sih. Hah? Kalian harus tahu ya, ini pas coaching gimana? Aku kayaknya makan gaji buta. Wah. Bentar banget coachingnya, karena mereka pada saat nyanyi itu langsung ya udah jadi aja gitu loh, kayak udah berapa lama kalian ngegroup bareng gitu. GAC Reborn nih kayaknya. Wow. Karena dan emang gak ada, dan itu ada coach Nino juga ya, dan kita punya apa namanya pemikiran yang sama, gak banyak yang harus dirombak, mereka sudah terlahir dengan musikalitas yang tinggi. Terus kemudian mungkin emang garis tangannya kalian harus bertemu bertiga, nyanyi di sini bareng-bareng, berteman, dan harus berteman terus kayaknya setelah ini. Karena apa ya, kawin banget performance-nya aku. Dan mereka sangat konsisten dari coaching sampai sekarang, semakin bagus, gak turun sama sekali. Jadi grafiknya tuh naik terus sampai pada akhirnya di stage ini, duar! Kalian lihat sendiri, semuanya berdiri. Kocan harus memilih satu untuk lanjut bersama Kocan ke babak selanjutnya. Dan yang Kocan pilih, Najla, lanjut sama coach. Selamat, Najla lolos ke babak berikutnya. Coaches yang lainnya ada kesempatan untuk melakukan steel deal. Kalau tim Yura Rizky sih, Tunggu kita. Nantikan. Mainannya sudah, ayo ikut lagi. Iya kan. Udah. Nangis ya bro. Gak fun. Ya kan. Saya itu orangnya tidak pernah ingkar janji. Tadi dengar gak omongan aku bilang, kalau kamu sampai gak kepilih sama Coach Ishan, kita terbuka, kita membuka lebar-lebar pintu hati kita untuk kamu. Selebar. Well, berarti selamat God Fun masuk tim Yura dan Rizky. Tar dulu. Gak segampang itu, tiba-tiba selamat-selamat aja. Kenapa? Terakhir kali di sini kita nyanyi campur sari bareng-bareng. Gimana kalau hari ini memperingati Gaftan masuk tim kita, buktikan, kita nyanyi bareng, kita joget-jogetan bareng. Oke. Okay. Let's go. Lost home dan lanjut lemu WhatsApp cek pake data yang enteta. Tutupi nomor remote kan
keringet-keringet bareng awakmu. Selamat Got Fun. Sekarang udah fun lagi ya. Ya, Got Fun. Sekarang you got fun. Ini aku punya jargon. Aku punya jargon buat Got Fun. Apa tuh? Got Fun, so, so fun. Waduh. Ini gak janjian, cuma ngikutin mulut aja tadi. Got Fun, so fun, santun. Oh, so fun. Hey, sama. Lagi sekarang ya. Got Fun, Got Fun. Got Fun, Got Fun, Got Fun. Fun. So fun. Nah, kompak kita mah. Kompak kan? Gat fun, so, so fun. Sosis, sosis, so fun. Fun. Okay, udah. Makasih ya. Di situ aja. Okay, ya, ya. Udah di situ. Silakan aja. Silakan Gat Fun. Selamat. Wow, sengit banget pertarungan antara coach. Tapi kita yakin bahwa tim Yura dan Rizky yang terbaik. Yes, dukung terus dengan cara subscribe di sini. Dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Woohoo!